penasaran dong, soalnya ini Choy Pan yang katanya viral banget, bisa menghabiskan beribu-ribu porsi dalam sehari. Wow. Gimana? Mari kita coba seruput. Let's go baby baby madam. Wah, bener-bener nih ya, makin sore makin rame pengunjungnya. Tempatnya sih boleh tendaan besti, tapi rasanya bintang 5. Come on. Don't stop. Come on, get your hands up. Aduh besti, madam yang lihat aja udah ngiler banget, apalagi yang dikukus itu kayaknya lembut banget gitu ya teksturnya. Berhubung lagi rame pengunjung, madam mau sekalian bantu-bantu. Ah, siap tahu kan bisa dapat Choy Pan gratis. Permisi Cici, ada yang pesan bokong? Ya oke, terima kasih. Selamat menikmati. Oh, yang mana ini Cici? Aku pusing. Pesan bokong 10. Silakan. Ini sendoknya, ini cicinya ya. I ain't got money in my pocket but I got a whole lot. Makin rame, madam makin semangat nih besti. Mau pesan apa Koko, Cici? Madam siap melayani. Sering gak datang ke Choy Pan ini? Sering. Paling suka yang mana nih? Yang Bengkoang atau yang Bengkoang? Kalau aku Kucai. Oh, yang Kucai. Aku Bengkoang. Bengkoang ya. Oh, iya 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 iya. Pedes-pedes asem ya, jadi kayak beda kan sama sambal-sambal biasa. Sos-sos kecap kompok gak ada, beda. Pokoknya ini emang bener-bener gurih, kecut-kecutnya enak ya. Ada rasa cuka-cukanya juga gitu ya. Capek juga ya besti, tapi gak apa-apa. Madam masih semangat besti demi dapat Choy Pan gratis. Berharap aja dulu, mana tahu beneran dikasih em. Nah, kalau yang ini kue tie goreng ya besti. Kue tie-nya itu bukan kue tie biasa. Lihat aja nih ukurannya, udah kayak siomay kan? Gede gemuk lagi isinya. Kue tie! Kue tie! Kue tie! Kayak mau ajak berantem. Mana? Mana, mana, mana? Oh ini dia. Oh di piring. Makan-makan. Kasih daun dulu, daun. Oh daun, daun. Mana daun? Ah ya, thank you Cici. 6 biji. 6 biji. Berapa nih? 3, 4, 5, 6. Nah, 6. Permisi Cici. Silakan kue tie-nya. Sering Cici makan kue tie. Sendirian Cici mau saya temenin enggak? Huh? Oh, enggak mau ditemenin. Oke, selamat makan. Rasanya tekstur lembutnya itu loh halus banget di mulut, apalagi ditambah dengan isian yang gurih dan renyah gitu besti, bikin rasanya makin endul, apalagi kalau ditambah dengan sausnya itu loh berjuara. Isi tales ini madam belum pernah nih ngerasain isi tales. Taro ya bahasa lainnya ya. Muah. Wanna jump into the rush, sexual, we're beautiful. Kayak ubi jalar isinya. Jadi rasa umbi-umbian ya dalamnya. Apalagi rasa tahu tuh kan
ada manis-manisnya dikit. Tapi karena kulitnya dan bawang putihnya bikin dia gurih. Wah, dari bengkoang, kucai, talas, semuanya terbaik nih, Besti. Tapi kalau Madam sih tetap bengkoang sih ya yang juara. Karena ciri khas rasanya itu loh, otentik banget. Nah, saatnya kita cobain kue tiaw gorengnya di Besti. Ini sih yang aku tunggu-tunggu banget. Soalnya dari tadi udah manggil-manggil terus. Oke, kita cobain rasa originalnya ya, Besti. Ayam ya dong. Kerasa banget ayam, daun bawang.